Lur, selamat datang di Ngalor Ngalobu Mehoror Yii piki birlir si si tipi Pili mini bi iki icing si pirti bi si capek banget ngomong kayak gini. Sesuai salah satu requestan dari kalian, kali ini kita akan mengalor film tentang keluarga yang cukup sadis dan entap lur. Bergenre horror misteri drama, film ini berjudul Hide and Seek tahun 2005. Apa jadinya kalau ente ngelihat anggota keluarga yang tiba-tiba bunuh diri tanpa alasan jelas? Ditambah lagi banyak kejadian-kejadian yang gak wajar. Hide and Seek bercerita tentang seorang pria yang istrinya baru aja bunuh diri, sampai akhirnya dia dan putrinya pindah ke rumah baru, dan disanalah mereka mengalami banyak kejadian aneh dan misterius. Penasaran apa yang sebenarnya terjadi? Gaskan kita langsung pantun berjamaah aja lur. Bule Siti umbele meler, monggo sekeca agen ler. Di hari pertama pada tahun baru di kota New York, seorang anak bernama Emily lagi main komedi putar bersama ibunya Allison. Sedangkan David, ayah dari Emily, melihat mereka dari jauh dengan tatapan bahagia. Malam harinya setelah Allison minum obat, dia ngecek Emily di kamarnya. Kok tidak ada? Oh, pasti ngajakin main petak umpet ya kan? Setelah sok-sokan dicari, akhirnya ketemu di bawah selimut. Dengan tatapan nanar, Allison mengatakan jika dia sangat mencintai Emily. Allison pun mengecup anaknya lalu meninggalkan kamar. Dan seperti biasa, Emily meminta pintunya tetap dibuka sedikit. Mommy. Sorry. Night. Karena tahu Allison sedang memikirkan sesuatu, David bertanya, "Ada yang pengen kamu omongin enggak?" Allison pun bilang jika dia ingin berbicara mengenai terapi. Setelah itu Allison pergi ke bathtub untuk berendam, sedangkan David langsung pergi tidur. Tepat jam 2 lebih 6 menit, David pun terbangun karena memimpikan sesuatu. Ternyata Allison enggak ada di sebelahnya dan David langsung pergi mencarinya. Sampai akhirnya terlihat cahaya dari kamar mandi. Masa iya jam segini masih mandi, kan rematik lur, enggak mungkin dong, ya kan? Dan ternyata Honey? Kejadian bunuh diri ibunya berdampak pada mental Emily dan akhirnya dia dirawat di rumah sakit anak-anak di kota New York. Dengan dibantu psikolog bernama Catherine yang juga teman lamanya David, dia meyakinkan jika semuanya akan baik-baik saja. Tapi David sudah berencana untuk pindah rumah ke New York bagian utara, yaitu di Woodland, untuk memulai hidup baru. Dengan lingkungan, suasana, dan kesibukan baru, David berharap Emily bisa melupakan kesedihannya. Rumah juga akan selalu terbuka untuk Catherine jika dia ingin menjenguk dan melihat kondisi Emily. Lagi pula jarak dari sana ke Woodland, ya hanya 1 jam aja lah. Right now I need to do what's right for Emily. I need to be a full-time dad. Sebelum berangkat, Catherine memberikan kotak musik pemberian ibunya saat dia masih kecil ke Emily. Catherine ingin Emily membuka kotaknya saat dia merasa sedih, sama seperti dirinya ketika kecil. Lalu mereka berdua pun akhirnya berangkat. Dan inilah petak umpet. Sesampainya di rumah baru, mereka disambut oleh Pak Haskins dan Sheriff Haverty. Haskinslah yang membantu mencarikan rumah tersebut, sedangkan Sheriff Haverty selalu rutin memastikan rumah-rumah di Woodland dalam kondisi aman. Biar kalian bisa merasakan gimana kondisi di sana, lur, tak jelasinnya sedikit. Nama kotanya Woodland karena emang di sana dipenuhi oleh hutan. Rumah-rumah di sana juga kebanyakan ditinggali saat musim panas, jadi sekarang kondisinya agak sepi. Baru aja Haskins mau ngajak host tour, David pun sadar jika Emily tiba-tiba hilang. Ternyata Emily lagi mematung ngelamun ngeliat ke arah hutan. You okay? Come on, let's go back. Come on. Malam harinya, karena Emily nggak mood makan, dia langsung pergi ke kamarnya untuk tidur. Tak lama kemudian, David pun pergi ke kamar Emily untuk memberi kecupan sebelum tidur. Tapi kok masih gelap? Oh, ini ngajakin peta umpet kayak biasanya, batinnya David. Ketika David merasa ada yang sembunyi di dalam lemari, tiba-tiba. Be hiding in the... Astagfirullah, kucing, kucing. Karena itu adalah hari pertama mereka di sana, David memberikan buku diary ke Emily dan menyarankan untuk menulis apapun yang dia pikirkan dan rasakan setiap harinya. David pun mengatakan jika dia sangat mencintai Emily dan itu malah membuatnya teringat dengan sosok ibunya yang mengucapkan sama persis sebelum dia bunuh diri. Lalu David pun mengecup Emily dan meninggalkan kamar dengan pintu terbuka sedikit. Tapi Emily malah mengucapkan selamat malam ke bonekanya bernama Alex.
Keesokan paginya, David mulai mengeluarkan barang-barang pindahan dari kardus, sedangkan Emily keluar rumah menuju hutan tanpa sepengetahuannya David, dan mengikuti kupu-kupu yang terbang sampai dia menemukan sebuah gua. David pun menulis perkembangan Emily di jurnalnya sambil dengerin lagu jedak-jeduk pakai headphone. Terlihat ada noda di tangannya dan David langsung membersihkannya. Setelah itu, David memanggil-manggil Emily untuk diajak pergi ke kota menyelesaikan beberapa urusan. Awalnya Emily nggak ada lur, tapi zrt tiba-tiba muncul aja dia ya kan. Sebelum berangkat, tetangga mereka bernama Laura silaturahmi dan memberikan bingkisan yang dia buat bersama suaminya. Emily pun keluar rumah tapi dia hanya terdiam saja dan nggak mau nyapa Laura. Saat dalam perjalanan, David mampir Pertamini buat beli bensin. Lalu David berkenalan dengan mak-mak bernama Elizabeth di dekat sana yang lagi jaga ponakannya bernama Amy. Dari dalam mobil, Emily yang melihat Amy bermain akhirnya sedikit tersenyum. Malam harinya sebelum tidur, Emily gak membawa Alex tidur bersamanya karena dia sudah tidak menyukainya. Itu karena Emily sudah memiliki teman baru bernama Charlie dan mereka berkenalan sebelum berangkat ke kota tadi. Bisa jadi ketemuannya di dalam goa sebelumnya ya kan? David pun menanyakan tentang Charlie, tapi Emily bilang jika Charlie melarangnya membicarakan tentang dirinya. Apakah Charlie ada di sini sekarang? Kata David. Dan Emily menjawab, sepertinya Charlie saat ini sedang tertidur lelap sambil tersenyum tipis. I think he's sleeping. Well, in that case, we better not wake him. Melalui telepon, David pun curhat ke Catherine tentang teman khayalannya Emily. Dan menurut Catherine, jika anak menciptakan teman khayalannya saat trauma adalah hal yang normal-normal aja. Catherine pun menyarankan agar David lebih sering mengajak putrinya bermain agar kondisinya cepat membaik. Setelah itu David pun akan membuang sampah dan dia melihat boneka Alex di dalam tong yang wajahnya sudah rusak. Keesokan paginya, David pun membawa Emily quality time memancing bersama. Bukannya pakai umpan yang dibawa sama David, Emily malah ngambil serangga buat umpannya. Meskipun sudah diajak mancing, tapi Emily masih terlihat lesu karena menurutnya Charlie lah yang bisa menyenangkannya, sama seperti mendiang ibunya. Ketika David nganterin tidur, jendela kamar Emily susah banget dibuka lur. Ya udahlah ya, mungkin macet ya kan. Lalu saat David tidur, lagi-lagi dia bermimpi yang sama saat di pesta tahun baru bersama istrinya di malam sebelum kematiannya. David pun terbangun lagi-lagi tepat jam 2 lebih 6 dini hari dan kembali melihat cahaya remang-remang dari kamar mandi. Lalu yang terjadi, David pun menuduh Emily yang melakukan hal tersebut karena nggak ada siapapun di sana kecuali mereka berdua. Emily pun bilang jika bukan dialah pelakunya, melainkan Charlie. Tapi David tetap merasa Emily lah pelakunya karena tulisan itu berasal dari krayon miliknya. David menceritakan kejadian malam itu ke Catherine yang menurutnya Emily menyalahkannya atas kematian Allison. Catherine pun menyarankan agar David terus mendekati Emily dengan cara mencari tahu tentang siapa itu Charlie. Tak lama kemudian, sesuai permintaannya David, Elizabeth dan Amy berkunjung ke rumahnya untuk bermain bersama Emily. Ketika mereka ngobrol-ngobrol, ternyata Elizabeth baru saja bercerai dan sedang tinggal bersama keluarga kakaknya. Sedangkan Amy yang super aktif dan ceria terus ngajak main Emily. Tapi dia cuma diem aja sampai akhirnya Amy pun meminjamkan bonekanya bernama Penelope. Dan tiba-tiba, you shouldn't be here. You could get hurt. Muka bonekanya dihancurin dong sama Emily, udah gendeng sih. Amy pun langsung ngajak pulang tanpa ngomong apa-apa ke Emily. Dan karena Emily sudah ngasih nomor, David pun diminta menghubunginya kapan saja. David pun bertanya ke Emily bagaimana pendapatnya tentang teman barunya Amy. Tapi dengan tatapan dinginnya, Emily bilang jika dia tidak membutuhkan teman lagi. Ketika sedang mencuci piring, David melihat Emily yang lagi main di luar rumah dan anehnya ada pisau dapur yang nggak masuk seutuhnya ke dalam tempatnya. Sampai akhirnya David melihat Pak De Steven, tetangga sebelah rumah suaminya Laura yang lagi nemenin Emily main. Setelah menyapa dan ngobrol-ngobrol sebentar, David yang insecure pun langsung membawa Emily masuk ke dalam rumah. Very lucky to have such a beautiful daughter. Thank you. David pun mengingatkan Emily agar tidak berbicara dengan orang asing, tapi Emily bilang jika itu bukan masalah karena Steven adalah tetangganya. Lalu Emily pun pergi meninggalkan ayahnya begitu saja. Malam harinya, ketika David sedang memanaskan air, dia mendengar suara ketawa Emily yang sepertinya lagi asik bermain. Karena teko sudah mendidih dan tumpe-tumpe, David pun mematikannya dulu baru memeriksa Emily di kamarnya. Ternyata di sana hanya ada Emily seorang. Emily pun mengatakan jika Charlie baru aja pergi dari sana lewat jendela. Apa nggak terkejut David melihat jendela yang macet tiba-tiba bisa kebuka sendiri lur, karena Emily nggak mungkin kan kuat mengangkatnya. He just left.
Sesuai saran dari Catherine, David pun bilang jika dia ingin ngomong dengan Charlie, tapi Emily bilang jika Charlie tidak menyukai David. Setelah itu David pun kembali menuliskan jurnalnya tentang perkembangan Emily sambil menggunakan headset. Sedangkan Emily lagi main petak umpet sama Charlie di kamar. Emily pun mencari Charlie sampai keluar kamar. Sampai akhirnya dia menemukan sebuah pintu di balik lemari baju yang membawanya ke basement rumah. Ketika Emily mencari Charlie di bawah sana, tiba-tiba, "Mel, come out wherever you are." Charlie? Is that you? Emily! What happened? Why are you down here? Emily, talk to me. Emily bilang jika Charlie sedang bersembunyi di sana, tapi setelah listrik menyala kembali, David tidak melihat siapapun di dalam basement. Keesokan paginya, Laura bertamu ke rumah David untuk meminta maaf soal kejadian Stephen yang menemui Emily tiba-tiba dan itu membuat situasi jadi awkward. Usut punya usut, ternyata Laura dan Stephen baru kehilangan anak perempuannya dan dengan melihat Emily, mereka jadi teringat dengan mendiang putrinya. Malam harinya, Elizabeth datang bertamu dan masak-masak untuk makan malam di sana. Terlihat Emily yang pakai baju heboh banget milik mendiang ibunya. Padahal itu cuma makan malam biasa, mohon maaf. David pun meminta Emily ganti baju. Tapi Elizabeth bilang, "Oh, gak apa-apa, kamu cantik kok, deh. Ayo kita makan aja yuk sekarang yuk." Tapi pas makan, Emily malah ngomong yang enggak-enggak lur. Masa ngasih tahu gimana ibunya bisa meninggal, kan aneh ya? She killed herself in our bathtub. Emily? She slit her wrist with a razor. Emily? Agar situasi kembali cair, Elizabeth pun memberikan buku-bukunya semasa kecil, tapi malah dijatuhin sama Emily gitu aja dengan tatapan dinginnya. Emily, stop. He says you like her as much as mommy. To your room. Emily. That's enough. Let's hope you don't wind up like her. I always wanted her to have a better childhood than I had. Malamnya saat tidur, David pun memimpikan pesta itu lagi. Terlihat seorang laki-laki dan juga David yang melihat ke ujung tangga. Tebak kebangun jam berapa lur? Bener, jam 2 lewat 6 menit dini hari. Dan seperti sebelumnya, lagi-lagi terlihat cahaya remang-remang dari kamar mandi. Tapi kali ini, Charlie did it. Do you believe me, don't you, Daddy? Deh, siapa lagi yang bunuh kucing ini ya kan? David yang masih kelingan lihat kejadian barusan, tiba-tiba ada bunyi gresek-gresek di pintu depan. Ternyata itu adalah Haskins yang lagi nyelipin kunci basement lewat bawah pintunya. Oh ini aku sama istri mau ke Kanada dan baru ingat belum ngasih kunci basement biar nggak ganggu tak selipin di bawah pintu om, kata Haskins. Tetap aja David merasa curiga melihat gelagatnya. Setelah itu dia pun kembali ke kamar mandi untuk mengubur mayat kucing dan menghapus tulisan di dinding. Ketika sarapan, David menanyakan kenapa Charlie berani melakukan perbuatan sadis semalam. Emily pun bilang jika Charlie tahu Elizabeth suka dengan David dan Charlie nggak mau melihat David bahagia. David pun mengatakan jika Charlie tidaklah nyata dan Emily lah yang melakukan semua perbuatan itu. You shouldn't say that. Why not? Gonna make him mad. Oh nggak masalah kalau dia marah, coba tunjukkan di mana Charlie berada, kata David. Emily pun membawa ayahnya ke kamar dan menunjukkan gambar-gambar buatannya, di mana banyak gambar Charlie dan Allison. Emily bilang jika Charlie sangat menyukai Allison dan juga akan memuaskannya, tanda kutip. Kagetlah David dengar kata-kata memuaskan dari mulut putrinya. Nih anak tahu dari mana nih kata-kata gini ya kan? Emily pun menjawab jika yang mengatakan itu bukanlah dia, melainkan Charlie. There is no Charlie. Who said? Sesuai permintaan David, Catherine pun datang ke sana dan Emily menyambutnya dengan sangat riang gembira. Di kamarnya, Catherine ingin Emily menceritakan tentang Charlie. Emily pun menjawab jika mereka suka main petak umpet. Charlie juga nggak suka kalau Catherine ikut campur ke dalam permainan mereka, yaitu sebuah permainan membuat David menjadi marah dan sedih. What game is that? Upsetting Daddy. Isn't she pretty? Karena kondisi Emily yang sudah cukup parah, Catherine pun ingin membawanya ke rumah sakit untuk direhabilitasi. Awalnya David nggak setuju lur, tapi setelah penuh pertimbangan, Emily boleh dibawa selama 2 minggu aja. Tapi kalau nggak ada perubahan, David akan membawa Emily kembali. Malam harinya, David masuk ke kamar Emily dan memeriksa buku diary-nya. Bukan tulisan Mafa Mifa di dalamnya, bukan hobi, bukan apa, melainkan gambar-gambar ibunya Allison yang kalau di flip menunjukkan bagaimana dia bunuh diri. What are you doing, Daddy? Nothing. Seperti biasa, David mengecup putrinya sebelum tidur dan juga membiarkan pintu terbuka sedikit. Tapi kali ini, Emily meminta agar pintu ditutup.
David pun kembali ke kamarnya, lalu melihat ada yang aneh di rumah tetangganya Laura dan Stephen. Dengan memakai teropong, terlihat mereka berdua yang sedang cekcok sambil nunjuk-nunjuk ke arah rumah David. Merasa curiga, David pun mampir memberikan pai apel keesokan paginya. Setelah dipersilakan masuk, terlihat banyak mainan-mainan peninggalan mendiang putri mereka. Laura pun membereskan mainan-mainan di sana, tapi dia yang teringat putrinya tidak kuat menahan tangisnya. David yang ternyata adalah seorang psikolog menyarankan Laura dan Stephen untuk curhat kepadanya. Siapa tahu bisa dibantu, ya kan? Laura pun mengatakan jika suaminya berperilaku aneh 2 minggu terakhir ini, tapi Laura tidak bisa menceritakan detailnya. Karena Stephen sebentar lagi pulang, David pun diminta pergi dari sana. Dan disinilah rasa curiga David semakin besar kepada keluarga mereka. Di tengah derasnya hujan, Elizabeth datang silaturahmi ke rumah David. Karena David lagi asyik nulis jurnal dan dengerin lagu jerak-jeduk, dia gak tahu Elizabeth datang ke rumahnya. Elizabeth pun langsung masuk karena pintu gak kekunci. Dipanggil-panggil kok gak ada yang nyaut, langsunglah naik ke kamar Emily untuk memberikannya bunga sebagai permintaan maaf atas kejadian makan malam sebelumnya. Elizabeth ingin Emily mengerti bahwa gak ada niatan dirinya sedikit pun untuk menggantikan sosok ibunya dan ingin memulai semuanya dari awal. Tiba-tiba Emily pun mengajak Elizabeth untuk ikut bermain petak umpat bersama Charlie dan mengatakan jika Charlie lagi sembunyi di dalam lemari. Lalu ketika Elizabeth datang membukanya, David yang tertidur baru terbangun di malam harinya. Anehnya dia melihat semua wajahnya sudah disobek di semua foto keluarga mereka. Lalu saat David mengecek kamar Emily, dia melihat putrinya sedang menggambar sesuatu yang ternyata... What are you drawing, honey? Tak lama kemudian Sheriff Haverty mendatanginya karena dia melihat mobil Elizabeth yang hancur di pinggir jalan, tapi Elizabeth gak ada di dalamnya. Dan kata ponakannya Amy, dia sedang silaturahmi ke rumah David. Gak ada, dia gak kesini, kata David. Lalu Haverty pun bilang, mungkin anakmu melihat Elizabeth, tapi Emily mengatakan jika dia juga gak melihat Elizabeth. Jelas sebuah kedustaan, ya kan? Seen her come by in the last few hours. If you hear anything, you'll give me a call. I will, Sheriff. I will, and you can do the same. Sheriff pun pergi untuk mengecek rumah-rumah lain di sana, dan David yang tahu gelagat aneh dari Emily langsung mendatanginya. Ketika ditanya di mana Elizabeth berada, Emily hanya menangis sambil menunjukkan jam pukul 2 lebih 6 menit. Melihat jam itu, David pun segera pergi ke kamar mandi, dan ternyata... Did you have a part in this? Who did it? Who did it then? Don't say Charlie! I'm telling you! You stay right here. Don't move. Please don't leave me. Do not move. You stay right here. Bingung gak sih David, ya kan Lur? Emily pun berusaha membuka pintu dengan jarum, tapi tiba-tiba pintu dibuka dari luar. Emily yang sangat panik pun langsung menelpon Catherine meminta bantuan. Emily bilang jika dia nggak mau lagi bermain dengan Charlie dan ayahnya David juga tidak akan bisa menyelamatkannya. Di lain tempat, David yang masih sedih dan bingung harus bagaimana berniat mengubur jasad Elizabeth. Tapi kok nggak ada dong? Kemana coba? Dan tiba-tiba... Stephen menghampirinya karena mendengar suara ribut-ribut pas dia lagi bawa sekop ke hutan. Semakin keloplah pernyataannya karena dia muncul pas banget setelah mayat Elizabeth menghilang. Mana pakai bawa sekop segala. Di satu sisi, Stephen juga curiga karena David bawa-bawa pisau keluar rumah dan dia ingin bertemu dengan Emily. Lalu yang terjadi... Dalam kondisi panik, David pun memperingatkan Stephen untuk pergi dari sana. Lalu dia pun langsung memeluk Emily dan meminta maaf karena sudah tidak percaya dengan putrinya. Emily pun menangis karena dia tidak ingin bertemu dengan Charlie dan tidak mau ditinggal oleh ayahnya lagi. Sampai akhirnya, David melihat pintu ruang kerjanya yang terbuka. Dan semua kardus-kardus pindahannya masih dalam kondisi tertutup. David pun mengambil headphone-nya yang ternyata masih terbungkus. Dan dia mulai tersadar apa yang terjadi. Ingatkan Lur, di awal-awal film David ngelap kotoran di tangannya. Itu karena dialah yang ada di dalam gua dan membunuh kupu-kupu yang masuk ke dalamnya. Merasa kebingungan dengan semua itu, David pun mengambil jurnalnya yang juga masih ada di dalam kardus dan ternyata tidak ada satu pun tulisan di dalamnya. Disinilah David teringat apa yang terjadi di malam pesta tahun baru.
now, Daddy? It's okay. Daddy's gone now. Ternyata selama ini Charlie adalah David itu sendiri. Dia jugalah yang membunuh Allison dan Elizabeth serta menulis menggunakan krayon. Kepribadian Charlie bisa muncul karena rasa trauma ketika melihat istrinya selingkuh di pesta tahun baru. Kapankah David bisa berubah menjadi Charlie ketika dia sedang menulis, tidur, ataupun di beberapa kejadian kayak pas masak air, Lur? Masalahnya saat ini Charlie berhasil mengambil alih tubuhnya David. Tak lama kemudian Haverty datang karena mendapatkan laporan dari Stephen dan langsung masuk ke dalam. Karena gak ada yang menjawab panggilannya, Haverty pun langsung masuk ke kamar Emily. Lalu melihat Emily yang sedang menggambar Haverty dengan kepala berdarah. You die. Lagi-lagi Emily dipaksa ikut bermain dengan Charlie. Haverty pun langsung mencari Emily ke bawah dan terdengar suara David yang memanggilnya. Lalu tiba-tiba... Melihat Sheriff yang digeret ke basement, Emily pun langsung mengunci pintu dengan seadanya. Dia langsung pergi ke dapur dan mengambil pisau untuk berjaga-jaga. Tapi ternyata Charlie sudah berhasil keluar. You want your daddy back? Is that it? You like him more than me, don't you? Oh, oh, liar. You killed mommy. Mengmampus apa nggak horor kayak begini, Lur? Tak lama kemudian Catherine pun datang. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Melihat David, kok nggak ada yang jawab? Catherine pun melihat pintu ke ruang basement terbuka dan langsung memasukinya. Lalu yang terjadi? David. Ternyata Sheriff Haverty masih hidup dan Catherine mengambil pistolnya, sedangkan David masih terus mencari Emily ke seisi rumah. Hiding in the closet? Could she be hiding under the bed? No. Billy. Go. Emily pun langsung kabur ke kamarnya dan mengunci pintu, tapi dengan mudah David mendobrak pintunya. Untungnya Emily sudah kabur lebih dulu, dan di saat yang sama, Catherine berhasil keluar dari basement. Emily pun kabur ke dalam gua, dan David yang sempat melihat langsung menyusulnya. Terlihat ada boneka Alex dan lainnya yang ternyata selama ini dibuang di sana. Sampai akhirnya, Catherine pun menyusul masuk dan bertemu dengan David. David pun meminta maaf karena keputusannya membawa Emily menjauh dari kota adalah sebuah kesalahan. Karena yang gendeng bukanlah Emily, melainkan dirinya sendiri. Dan tiba-tiba... Trauma causes pain, and you were right. Stay right there. You were right. Emily! I'm sorry. Karena Emily teriak memanggilnya, David pun melepas cengkeraman di leher Catherine. Emily tidak ingin Charlie membunuh Catherine karena dia adalah teman Emily. Mendengar itu, Charlie pun jadi iri karena menurutnya dialah teman Emily selama ini. Sampai akhirnya. Please, Charlie. I didn't see. Setelah kejadian itu, Emily pun tinggal bersama Catherine dan akan berangkat sekolah. Di akhir film, terlihat gambar Emily yang menandakan jika dia juga memiliki kepribadian ganda. Buyar terus aja kepribadian ganda, nggak kelar-kelar keturunannya ya. Itu si Emily kan bisa ngomong ke bapaknya, Pak, Charlie itu sampean sendiri, Pak. Kan bisa ya, namanya film, Lur, selalu dibuat misterius ya kan. Emang rasa trauma yang berlebih bisa membuat kepribadian ganda. Ya minimal bipolar lah. Tapi ya masa ngelihat istri selingkuh sampai bisa kepribadian ganda ya kan, Lur. Kayak anak-anak zaman sekarang ini kena masalah hidup dikit ngakunya bipolar. Emang ente seberat apa masalahnya? Sendok kecemplung kuah mie aja ngaku-ngaku bipolar. Plok.
Ya wis gitu dulu, aku Icang undur diri, matur nuwun dan sinu untuk trauma berlebihan. Baca yes untuk klise grand bibo ini. Assalamualaikum lur.